Oke guys, let's go. Oke guys, ya sekarang ini saya sudah berada di dusun Sumber Langsep guys ya. Ini dari atas desa atau dusun ya, desa ya. Ini desa Sumber Langsep yang terdampak banjir kemarin ini guys. Setelah banjir kemarin ya, saya tak coba lihat. Ini sebenarnya saya mau jalan darat ya, pakai cara manual biasa guys, pakai motor. Cuma tadi karena saya sempat tidak menemukan di mana lokasinya, jadi saya tak survei dulu dari atas ya, penghitung sambil cari lokasi ya. Nanti bisa langsung menuju ke tempat lokasi. Hey. Nah itu guys, tampaknya itu yang di depan tuh, yang garis-garis putih itu ya, rupanya itu yang apa ya, banjir kemarin ya, bekas banjir kemarin ini. Kemarin lusa banjir ke Buado itu ya, melebar sampai di situ ya. Dan ini si kampungnya kok kecil guys, terus kampungnya sing di tak putar-putar dulu guys ya, gimana yang kena banjir kemarin ya, ya nanti bisa langsung menuju langsung. Ini alas tok guys, ini dari pegunungan ya. Berarti desa Sumber Langsep ini dikepung atau dikepung oleh pegunungan guys ya. Ini bukit, ini bukit-bukit ya, memang di sini semuanya penuh bukit guys, memang di hutan. Daerah saya ini, daerah Candipuro ini masih banyak hutannya guys ya. Dan ini coba saya dekatkan, ini kayaknya ini masjid guys. Oh iya guys, ini masjid. Nah itu ada bekas laharnya guys ya, ada bekas banjirnya, berarti di sini nanti guys ya. Wah itu ada orang jalan-jalan ini. Nah itu, wah itu dekat sekali dengan aliran lahar kemarin. Wah itu guys ya, kalau dari atas guys, bus air ya guys, itu airnya itu masih mengalir tuh guys, itu airnya masih mengalir di kampungannya. Oh memang sini masih cuma ada dua rumah ya, ini kayaknya, atau dua penduduk mungkin di dekat masjid ini. Yang lainnya ini lahan kosong, atau mungkin ini lahan-lahan pertanian ya, kayaknya ada tumbuhan apa ini, kayu-kayu sengon nih kayaknya ini. Nah ini sudah meluber sampai ke, oh iya, ke perkebunan ini perkebunan warga ini guys.
itu. Jaraknya tiap rumah hampir jauh ya. Kalau rumah-rumah ini kayaknya ini jauh, ini aman ini dari jangkauan air tadi. Coba tak lihat-lihat lagi yang di arah sana ya. Apakah di sana-sana masih banyak warga atau rumah? Ini sekalian sensus guys. Jalan-jalan sekalian sensus dari atas ini. Siapa tahu sini banyak bidadarinya guys. Sini ada beberapa rumah ya. Di sini rumahnya berarti satu apa ya? Ada satu rumah atau beberapa kelompok, jauh lagi, geser lagi, ada lagi lah itu guys ya. Ini apa ini? Ayo. Wes ake kanca-kanca lewat. Ono wae sing kenal aku yo, guys. Ini sudah perkebunan ini. Ini sudah perkebunan warga ini kayaknya ya. Sudah tidak ada penduduk lagi. Wes. Los ke sana ini apalagi ya. Weh, tak putar aja, guys ya. Wes, ini kalau naik di atasnya seperti ini, guys. Coba naik lagi yuk. Hei. Wes, tak naik lagi, tembus ini ke ana ini. Wah, ini aliran sungai ya. Sungai yang sebelah kanan. Yang kemarin saya review. Oke, guys yo. Sekarang saya sudah tahu posisinya nanti di mana. Sekarang saya tak turun dan pakai motor. Jadi saya tak turunkan dulu sepawatnya ya. Langsung tak jalan pakai manual saja ini. Pakai motovlog Honda Win, guys. Oke, guys ya. Jadi untuk saat ini sekian dulu informasinya. Informasi sumber langsep. Semoga bermanfaat ya guys. Sambil saya tak turun. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa lagi. Let's go. New.